mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Thomas B. Ryder alias Thomas Diakta terbukti serasa dan menyatakan selama bertindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran menyagakan satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan tunggal umum tersebut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Itu adalah gambar satu individu orangutan Sumatera bernama Si Pesek dan anak yang tengah beraktivitas di habitat asli mereka di hutan Taman Nasional Gunung Lauser di seksi wilayah 5 Bahorok. Si Pesek merupakan korban konflik yang berhasil diselamatkan dan kini dia telah bebas, bahkan berkembang biak di habitat aslinya di alam liar. Nasib Si Pesek lebih beruntung dibandingkan satwa arboreal lainnya. Di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, setidaknya ada 4 kasus perdagangan satwa liar dilindungi secara ilegal dan pemeliharaan tanpa izin. Berikut ulasannya. Pertama, kepemilikan satu individu orangutan Sumatera jenis kelamin jantan usia diperkirakan 7 hingga 8 tahun yang dimiliki secara ilegal oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera berkolaborasi dengan Polda Sumatera Utara akhirnya menetapkan sang bupati sebagai tersangka karena kepemilikan satwa liar dilindungi secara ilegal. Ya, siap. Kedua, pemeliharaan secara ilegal satu individu orangutan Sumatera oleh warga Bogor, Jawa Barat. Pelaku tidak diproses hukum sama sekali. Satwa ini pun dibawa ke pusat rehabilitasi orangutan di Batu Melin, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diwawancarai di Bandara Kuala Namu, petugas BKSDA Jawa Barat mengaku mereka hanya melakukan pembinaan karena pemelihara secara ilegal itu menyerahkannya secara sukarela ketika petugas datang mengambil satu bayi individu orang utan Sumatera berjenis kelamin jantan tersebut. Berapa lama dipeliharanya kami kurang tahu, tetapi yang kami tahu ketika kami mendapatkan laporan ada pemeliharaan, kami langsung menuju ke tempat yang dituju dan masyarakat tersebut bersedia memberikan menyerahkan untuk nanti di selanjutnya direhabilitasi dengan Ibu Lana, Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Bogor. Bu, di sana dia di kandang jadi atau di
dari koleksi keluarga atau koleksi kebun binatang? Yang bersangkutan mengatakan boleh menerima dari hibah dari orang. Ada penelusuran tidak dengan melihara itu? Jadi kami mengambil opsi pembinaan. Ketika yang bersangkutan bersedia menyerahkan, maka kami tidak menjadikan itu sebagai kasus kasus ilegal. Karena yang bersangkutan mengatakan menerima itu. Apakah yang memberikan ke dia, apakah juga dikejar atau dilaporkan ke kami? Tidak. Come on, let's go, let's go! Video tadi adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap jaringan perdagangan satwa liar dilindungi kelompok Edi Alamsyah Putra yang diamankan dari sebuah lokasi di Terminal Binjai. Dalam operasi tangkap tangan ini, satu individu orangutan Sumatera berhasil diamankan dari para pelaku. Ketika dilakukan pemeriksaan secara intensif, ternyata dua di antaranya merupakan anggota TNI aktif dari jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Kasus ini sendiri sudah digelar di Pengadilan Negeri Kota Binjai, Sumatera Utara, dan terdakwa Edi Alamsyah Putra dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan, denda Rp100 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Transaksi perdagangan satwa dilindungi ini dikendalikan oleh seorang narapidana di Pekanbaru, Riau, yang dipenjara karena menyelundupkan seekor singa dari Afrika ke Indonesia. Pengakuan terdakwa Edi, satu individu orangutan Sumatera itu dibeli dari seorang pelaku lain bernama Thomas. Sayang, hingga sekarang Thomas belum diproses hukum oleh penyidik kepolisian. Padahal, ada satu bukti video Thomas meletakkan orangutan Sumatera itu di Terminal Binjai untuk diserahkan kepada pemesan utamanya, yaitu Zainal, warga negara Malaysia. Nih, pokoknya ini gede kan barang di situ, biar nggak nampak orang kali, biar aman. Ini terminal kereta api, oke? Aksi Thomas memperdagangkan orangutan Sumatera terhenti pada akhir bulan April 2022 lalu. Aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara menangkapnya dalam operasi tangkap tangan ketika akan memperdagangkan satu bayi orangutan Sumatera kepada petugas yang menyamar. Barang ada barang. Ada. Satu yang bawa mobil. Nana, bawa mobil. Ini. Thomas diamankan bersama 4 komplotannya. Namun sayang, semuanya dilepaskan dan hanya dijadikan saksi untuk kasus ini. Sedangkan Thomas ditetapkan sebagai tersangka. Namun, tetap saja, Thomas tidak dipenjara. Dia ditangguhkan dan masih tetap bebas berkeliaran di luar sana. Subdit IPTR di Treskrim Sus Polda Sumatera Utara berdasarkan informasi masyarakat yang diterima terkait dengan adanya dugaan jual beli orang utan Sumatera atau yang disebut dengan Pongo Abeli, ya, Pongo Abeli. Jadi dari informasi itu kemudian Subdit IPTR melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap serta menangkap 5 orang pelaku yang menjual belikan dan satu barang bukti orang utan jenis Pongo Abeli ini yang rencananya mau dijual seharga Rp23 juta satu ekornya. Kebetulan dalam proses pengungkapan itu penyidik menemukan satu orang utan yang hendak mereka jual belikan. Tangkar ya? Enggak, ini kasiannya. Aduh.
Betapa menyedihkannya nasib satu individu bayi orangutan Sumatera ini. Dia harus dipisahkan dari induknya dan diperdagangkan secara ilegal. Thomas memiliki jaringan pemburu di lapangan. Dan dia bukan pemain baru dalam kasus ini. Sayang, sampai sekarang Thomas belum pernah diproses hukum akibat perbuatannya ini. Ini Bang Otan, tanggal 25 Januari 2022. Iyalah, kita perlu ini, iya. Ini ulas, itu pula mau itu kerjain, gak kerjaan kita lah pula. Tapi kalau kasih 50 juta kerjaan. Empat individu orangutan Sumatera yang disita baik hasil dari perdagangan secara ilegal maupun pemeliharaan tanpa izin ini dititipkan di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Batu Melin, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada yang terlupakan dan terabaikan oleh berbagai pihak, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika satwa-satwa ini berada di pusat rehabilitasi dan karantina, maka biaya perawatannya mulai dari pakan, pemeriksaan kesehatan, dan proses-proses pengembalian sifat liarnya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tahukah kita bahwa angkanya cukup fantastik? Dan semua itu ditanggung serta dibebankan terhadap negara. Forum Investigator Zoo Indonesia melakukan perhitungan. Setidaknya untuk satu individu orangutan Sumatera membutuhkan biaya sebesar 20 juta rupiah per tahun. Abdi Sugesti, Forum Investigator Zoo Indonesia menyatakan, penegak hukum masih hanya terfokus pada pemidanaan pelaku saja, tanpa memikirkan bagaimana biaya perawatan harus dibebankan terhadap para pelaku. BKSDA Sumut selaku muara terakhir perawatan satwa harusnya bisa melakukan gugatan hukum secara perdata untuk menuntut agar pelaku bisa membayar biaya perawatan hingga akhirnya dilepas liar kembali ke habitat asli di alam. Bukan yang terjadi seperti selama ini, hanya menyerahkan kepada Gakum dan menjadi penonton. Sebab itu merupakan perbuatan yang tak elok.